Pembangunan jalan rabat beton sepanjang 1,8 km dalam TMMD reguler 108 Kodim 0701 Banyumas di Desa Petahunan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas didukung alat berat agar pekerjaan cepat selesai. Dengan alat berat, kini progres pekerjaan sudah terrealisasi 75%. Hingga hari ke-20 pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler 108 Kodim 0701 Banyumas, yaitu membangun jalan beton 1,8 km lebar 3,75 meter di Desa Petahunan Kecamatan Pekuncen. Alat berat masih berperan penting untuk meratakan dan memadatkan material di badan jalan. Dengan ekskavator mini ini, maka pekerjaan meratakan pasir dan split akan cepat selesai. Bahkan progres pengerjaan sudah terrealisasi 75%. Operator ekskavator Eka Prayogo menjelaskan, alat berat untuk meratakan batu lapisan pondasi bawah di jalan yang akan dicor. Dengan cara itu, satu item pekerjaan yakni membuat pondasi bawah jalan semakin cepat. Ia berharap pengerjaan pembangunan jalan tersebut dapat lancar dan selesai tepat waktu. Begitu maksimal menyumbangsihkan tenaga saya, bahkan sering 20 jam non-stop demi kelancaran, kesuksesan, dan semoga sesuai target yang kita inginkan. Dari Banyumas, Tim Liputan Rati TV memberitakan.